perbezaan 65 anak tangga di antara kedua pemain, kerana Jonathan Christie di tangga yang ketujuh dan Cham Junwei di tangga yang ke-72. Sementara Cham Junwei telah menghadiahkan mata kemenangan Malaysia buat kali yang kedua dengan menumpaskan Kenta Nishimoto. Sementara di Malaysia Masters, dia kalah di skor akhir kepada Angus Ngkalong. Singles dan juga doubles, dua permainan yang berbeza. Service over 1-0. Serangan ke bahagian tengah dilakukan oleh Junwei. 5-1 selesa di depan ketika ini. Kali ini satu smash yang baik dari Cham Junwei. Kalau dilihat performa beliau dalam tournament ni memang baik. Satu lagi poin berjaya dicuri, berjaya diperolehi untuk mata yang ke-9. Dia menewaskan dua pemain yang berada ranking yang tinggi daripada beliau. Menewaskan So Wan Ho dan juga pemain Jepun, iaitu Kenta Nishimoto. Ada yang petikaikan kerana kemenangan itu ketika kedua-dua pemain tersebut tidak berada pada prestasi terbaik, mungkin juga tidak begitu menekan diri mereka sendiri. Tapi pada saya, menang tetap menang. Ya. Terus dan terus untuk mendapatkan mata. Satu lagi smash yang baik ke sebelah tepi gelanggang, tidak dijangkau oleh Cham Junwei. Tak lepas. Perlahan. Dia bila kita melakukan kesilapan demi kesilapan ini, telah menaikkan keyakinan kepada pihak lawan. 9-14 sebenarnya tak jauh. Kali ini dia berada pada posisi yang tepat. 15-9. Telah membaca situasi itu tadi. Ya, mungkin tak semua ada mungkin certain ataupun masa-masa yang tertentu. 18-10. Jauh dah ni. Ini kedudukan yang selesa. Ya. Tetapi kena terus berhati-hati. Selain daripada terus confident, Junwei. Christie juga pantas. Tindakan pantas dari Jonathan Christie melakukan smash cross. Dibalas dan diserang terus di situ oleh Jonathan Christie. Lihat follow up dilakukan oleh Jonathan Christie, terus melakukan tapping.
Dua lagi please. Ah, tak lepas pula sayang. Serve sober 15-19. 15-19. Nak dapat angka 19 tu punyalah susah. Kristi mengejar ketika ini. Mata akhir. Hari ini Jonathan Christie pula melakukan kesilapan. 5 game point yang dia pegang. Takkan tak dapat satu. Wah, agak bersahaja dari Jonathan Christie membalasnya. 20. Dalam akhirnya satu poin yang dicari berjaya diperolehi, dan percaya ataupun tidak, ini adalah game yang pertama untuk Malaysia dalam perlawanan menentang Indonesia dengan melakukan banyak serangan-serangan smashes-nya yang gagal dikembalikan oleh Jonathan Christie. Okay, Hasrat Rosin Nasim nak tengok kemenangan straight game. Service over 1-0. Hasrat saya nak tengok menang je, Lim. Straight game tu menang lah je. Dia juga menang yang memang main banyak game, Din. Tengah. Ah, tak lepas. Menyamakan kedudukan. Pemain secara rally terlebih dahulu. Akhirnya disudahkan oleh Cham Chung Wei. Tidak lepas pula return dari Cham Chung Wei. Jaring, oh, terlalu lembut dan sedikit kuat keluar. 8-3. Semalam dalam perlawanan dengan Kenta Nishimoto, dia kalah 3-21. Memang tak dipercayai. Satu lagi poin. Oh, rally menarik. Tidak lepas. Sepuluh sama. Placing yang cuba dilakukan oleh Jonathan Christie. Baik, smash dia. Rancangan yang cukup baik dari Cham Chung Wei.
Dalam. Satu split servis yang memerangkap Cap Jung Wei. Oh, overhead smashnya jauh keluar. Jadi game terikat ketika ini. Dalam masa 20 minit, 21-17 berpihak kepada Jonathan Christie. Final game, love ball, play. Pas. Clearing yang cuba dilakukan oleh Jonathan Christie. Oh, tak lepas. Agak perlahan. Service over. One all. Confident. Berundur dan juga membiarkan shuttle itu keluar. Kena retor sajalah. Agak kerap sebenarnya lucky shot yang diperolehi oleh Jonathan Christie. Bukan mudah untuk melihat pemain-pemain single kita mencapai kemenangan ke atas pemain-pemain single Indonesia. Dalam tepat di atas garisan. Kita nak challenge. Dia pun nampak yang shuttle itu jatuh di atas garisan. Oh, raket tu dah digerakkan untuk membalas tapi dibiarkan dia jatuh. Tidak lama gelanggangnya. Oh, melayang shuttle itu ke belakang. Service over 7-4. Keluar juga dari Cham Jun Wei. 10-9. Sepoin lagi untuk pertukaran gelanggang. Cham Jun Wei kena ingat juga bahawa penyokong-penyokong, peminat-peminat sukan badminton berada di belakangnya di tanah air ketika ini. Oh, tiga kali diselamatkan. Pertahanan yang baik. Dan akhirnya kesilapan dilakukan oleh Cham Jun Wei. Tahu semangat patriotisme yang tinggi dimiliki oleh pemain-pemain negara setiap kali mereka berada di atas gelanggang ini. Serangan seperti itu yang kita perlukan. Kerap dilakukan pada
11. Baki game ketiga ini. Ya. Kan. Kuatnya dia punya backhand return. 13-12. Ada sedikit tekanan daripada raut wajah Jonathan Christie ni. Jangkaan untuk ranking yang lebih tinggi. Menang mudah ke atas ranking yang rendah. Mudah untuk dilakukan serangan pantas. Terkaman dari Cham Junwei di depan gelanggang. Mengarahkan shuttle itu ke badan Jonathan Christie. Ini shuttle rendah saja daripada kedua pemain. Akhirnya satu lifting ke belakang. Peluang tidak. Akhirnya di bahagian tengah yang dicari oleh Jonathan Christie untuk menamatkan rally yang panjang ini. 21 shot saja Lin. Tak cukup panjang lagi. Seolah-olah macam Junwei tak begitu bersedia dalam situasi ini. Lihat kepada raketnya dan dia tak dapat lakukan backhand ataupun forehand. Dia sebenarnya tak jangka. Dia tak jangka kat dia situ. Dia tak jangka Jonathan Christie akan melakukan smash di bahagian tengah. Okey. Dia terlalu relax. Oh, okey. Aha, kesilapan dari Cham Junwei. Yep. Sama-sama nak bermain pantas secara drive, tetapi kesilapan dari Cham Junwei. Satu lifting service yang dilakukan. Keluar pula. Dia berada dalam skuad tahun 2018. Dia All-Star yang mengalahkan pasukan China, Malaysia ketika itu dengan pingat gangsa ataupun tempat yang ketiga selaku semifinalis bersama-sama dengan Korea. Satu poin diselamatkan di situ. Smash awal yang dilakukan oleh Cham Junwei. Yep. Mungkin ada kritikan yang keras kepada Jonathan Christie sebelum ini atas kekalahan di tangan Lakshya Sen, tapi mungkin dia akan diangkat sebagai wira pula. Bagaimana pula dengan Junwei? Dibiarkan ke dalam. Oh, challenge. Dia sempat challenge. Masih belum. Belum. Kita tunggu keputusan. Hawkeye. Shuttle itu ke mana? Keluar. Ini bermakna Cham Junwei masih lagi ada berpeluang. Ada satu challenge lagi. 19-20. Mujur dia cepat. Cepat angkat tangan untuk minta challenge.
Sungguh dramatik. Sungguh mendebarkan. 20 sama. Kesilapan mudah dari Jonathan Christie. Satu nak cari kemenangan, satu lagi nak menghidupkan peluang. Pantas. Dalam. Oh, kali ini Jonathan Christie pula yang challenge. Tapi rasa macam masuk. Okay, tolong. Masuk. Dalam. Yes. 21-20. Baik, diselamatkan. Dibiarkan keluar. Kali yang kedua berpeluang untuk memenangi pertarungan ini. 65 anak tangga membezakan mereka, bukanlah satu halangan. Wajah risau dari Jonathan Christie pula ketika ini. Oh. Satu smash di bahagian tengah bola dilakukan oleh Jonathan Christie. Kemana servis Jonathan Christie? Servis rendah. Baik, smash itu. Satu smash kencang dari Cham Jung Wei. So, match point kali yang ketiga. Harap-harap ini kalilah untuk dia memenangi pertarungan dengan Jonathan Christie. Itu dia! Cham Jun Wei menghidupkan peluang Malaysia di final Badminton Asia Manila dengan kemenangan penuh dramatik, penuh bergaya. Biarpun pada satu ketika mungkin ramai yang menjangkakan bahawa Indonesia akan menang 3-0, tetapi Cham Jun Wei bangkit untuk menghadiahkan satu mata yang berharga dan terpulanglah kepada saudara Ong Yu Sin dan juga Teo Yi pula, mempamerkan semangat patriotik, semangat juang yang tinggi untuk menghidupkan lagi peluang Malaysia. 21-16, 17-21 sebelum ini dan sekarang ini untuk menyaksikan bagaimana kemenangan 24-22.